A durable aluminum alloy suspension frame. Grease-spoke mountain bike rims that are great for all terrains. Cruising on concrete, off-road on dirt roads, or even riding in sand or snow. With this brake system, secured and safe for braking. The built-in 48V10Ah large capacity battery is removable and super easy to charge. Foldable frame, handlebars, and pedals make it really easy to store in small places like a train, bus, or car trunk. Halo Om Tommy. Ya. Jadi kita mau bahas nih G660 sama G650. Apa sih bedanya? Mungkin Om Tommy bisa jelasin ke kita. Kita bisa lihat dari sini. Bedanya cuma di shock breaker belakang. G650 ada shock breaker dan G660 kan nggak ada, rigid. Rigid, nggak ada shock breaker. Tapi itu, sorry, itu seat postnya mentok ya? Seat postnya ya mentok, agak pendek ya. Jadi untuk ukuran kalau tinggi badan 180 harus ganti seat post karena ini pendek ya. Oh, 180 ya. Ke atas harus ganti seat post? Iya, harus ganti yang panjang. Oh, gitu. Kalau enggak, ini kan ada batas minimalnya, Pak. Iya. Ya. Boleh di, ini maksimalnya segimana? Ya, segini aja. Boleh? Pendek. Ya, ini masuknya minimal sampai sini. Pendek banget ya? Iya, pendek. Makanya kalau tinggi badannya lebih dari 180, mesti ganti seat post yang agak panjang. Begitupun kalau orangnya pendek banget? Kalau pendek banget ya nggak apa-apa. Ya maksudnya pendek bangetnya di bawah 150. Dia ini juga ya, nggak bisa mentok juga ya. Iya. Oh, oke. Okay. Kemudian perbedaannya di bannya, ini G660 kan lebih tipis. Ukuran tetap sama 20 inch. Cuma ini lebih tipis. Lebih tipis. Ini lebih tebal. Lebih tebal ya. Iya. Kalau nggak salah 22 koma dia ininya ya. Betul. Ini yang cantik. Ini tuh emang agak jendung gini ya? Iya. Oke, terus apa lagi nih Om? Selain itu sih kurang lebih ya, bentuk frame aja sih. Bentuk frame beda. Bentuk. Kalau untuk sini handle postnya sama, bisa dinaik turun. Bisa itu ya, teleskopik ya? Iya, bisa naik turun. Teleskopik sama. Sama kan? Bentuk model frame tengah aja yang beda ya? Bagian sini beda. Oke, terus pelek juga kurang lebih sama, palang 3 ya. Iya, benar. Suspensi depan juga sama aja, nggak bisa disetel. Sama. Sama ya. Nggak bisa disetel. Itu kalau suspensi belakang nggak bisa disetel juga ya? Suspensi ya? Hah? Nggak bisa. Nggak bisa, fix gitu aja ya? Fix. Oke, jadi lebih menang di model. Kalau untuk RD juga satu kelas. Ini Shimano Tourney 7 speed. Ini juga Shimano Tourney. Kurang lebih sama lah. Chainring apa semua sama aja ya? Iya. Dinamo sama juga. 400 watt. Baterai 48 volt 10,4 Ah. Ini 400 watt. Ini 400 watt juga. Selain itu nggak ada lagi ya? Ya, hampir sama lah, Pak. Hampir sama ya. Kalau kursi sih beda. Punya saya bawaan yang gel. Tapi nggak segede gini. Oke. Cukup bagus ya. Iya. Nyaman. Oke, ada lagi Om Tommy yang mau disampaikan? Sudah. Cukup? Ya, oke. Thank you ya. Ayo. Nah ini seat postnya kalau dimentokin dipendekin maksimal. Jadi G660 itu lebih rendah. Jadi ya bisa jadi pertimbangan buat yang tingginya tidak terlalu tinggi, G660 lebih rendah. Nah ini seat postnya kalau tinggi maksimal. Ini G660 ini juga jauh lebih tinggi daripada G650. Wah ini jauh banget bedanya.
Ini kalau direndengin. Sap. Gitu. Oke, jadi di balik model yang keren G650 ini mengorbankan panjang seat post. Gitu ya, Om ya, intinya. Oke. Oke, mungkin gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ayo.